Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue Resin Dix. Dan di video kali ini gue bakal main Minecraft. Tapi setiap gue injak blok, maka bloknya jadi random guys. Ya kalian bisa lihat blok yang gue injak sekarang ini, saat gue gerak dikit. Nah, jadi apa ini? Quartz block ya. Oke, jadi gue akan main Minecraft dengan addon ini yang dibuat oleh Bonnie. Kalian bisa cek channelnya di deskripsi video ini. Oke, dan sebelum mulai, gua mau ngomong bentar ke kalian. Jika kalian belum subscribe channel ini, please klik subscribe dan juga klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat info kalau gua update video-video terbaru. Oke, enjoy the video. Oke, jadi di sini kita harus cari kayu dulu buat bikin wooden pickaxe. Dan sebelum jalan, kita harus hati-hati juga guys, karena kemungkinan bloknya bakal jadi lava anjir. Tapi kemungkinannya kecil kok. Ya, ya tergantung hoki kalian sih. Dan juga ada komen blok anjir. Oke, kita langsung ambil aja. Oke, sekarang kita bikin wooden pickaxe dan mining ke bawah. Cari stone. Oke. Kita cari-cari stone dulu buat bikin stone pickaxe. Ada iron juga anjir. Lumayan. Bentar. Anjir, ketinggalan. Crafting table-nya ketinggalan di atas, guys. Kita bikin lagi, dan di sini juga ada kayu. Ya santai lah. Oke. Oke guys, kalau ada monster spawner kalian jagurin aja, bisa dapat XP lumayan. Oke, jadi kita bikin furnace. Kita ke atas dulu guys. Oke, sekarang kita coba bakar ironnya. Dan gua dapet bed lumayan, jadi gak usah cari wool lagi. Oh ya, dan kemungkinan juga blok random ini ya, kalian bisa lihat. What? What? Ada netherite blok guys. Oke, kita jangan injak karena lumayan kita bisa. Mungkin gua hoki kali ini guys. Ada diamond block anjir. Oke, mungkin kita bisa ambil diamond block terus ambil netherite block. Tapi kita harus crafting iron pickaxe dulu. Oke, kita ambil diamond blocknya, kita jadikan diamond dapat 9, dan kita jadiin diamond pickaxe. Sekalian aja ya bikin diamond sword. Oke, sekarang kita ambil netherite blocknya guys. Oke, dengan ini kita bisa upgrade ke netherite sword dan netherite pickaxe. Lumayan. Gua butuh lebih banyak diamond lagi, karena gua akan buat diamond armor dulu. Kita harus cari-cari diamond dulu. Ya mungkin bakal gua skip karena membutuhkan banyak waktu dan gua hoki-hokian juga guys. What? Chestnya isinya ada blaze powder anjir. Oke, menarik. Jadi kita gak butuh ke nether lagi. Oke, jadi gua udah ngumpulin bahan-bahannya untuk buat diamond armor. Oke, di sini gua ada block of diamond 3 dan juga dapat hoki ini anjir, block of emerald 5, gold block 1 dan iron block 1. Oke, gua bakal simpen di sini guys. Kita bisa taruh di sini. Oke. Dan udah malam aja anjir. Kita tidur bentar. Oke guys, sebelum itu gua mau bikin armor bentar.
Oke, gua udah bikin armor dan sekarang gua harus upgrade ke netherite. Oke, untuk netherite kita butuh smithing table. Gua ada iron 1, of iron ya. Dan kita buat, oh ya, kita kekurangan kayu, guys. Ah, ini nih, ada kayu. Oke, akhirnya kita bisa bikin smithing table. Oke. Ya, bentar. Block of netherite-nya belum gua jadiin. Nah, oke. Oke, kita ada netherite 9 dan kita upgrade semua ke netherite. Oke, ini upgrade. Yes, kita pakai. Oke, guys, kalian bisa lihat sekarang gua udah pakai netherite full armor juga. Oke, kita udah siap pergi ke end. Oke, next kita cari villager. Oke, sekarang kita cari cleric buat trading ender pearl. Ah, kebetulan anjir. Oke, bentar kita harus siapin emerald dulu. Kita harus levelin 4 cleric-nya biar dia jual ender pearl, guys. Oke, ya, kalian bisa lihat sini ada ender pearl dan kayaknya sih emerald itu agak cukup nih. Tuh kan, gak cukup kan. Nah, harus cari emerald block lagi. Kita udah dapat 4 emerald block. Oke, kita mulai, guys. Kita butuh berapa nih? 10. Waduh, masih kurang anjir. Oke, kita udah dapat 18 emerald. Cukup lah, lebih. Oke, guys. Jadi kita harus rubah ender pearl menjadi AF ender biar bisa ke stronghold. Oke, kita mulai cari. Nah, mana anjir? Oh, ke sana, guys. Bentar. Oke. Let's go. 2 hours later. Oke, di sini ada village lagi. Mungkin strongholdnya dekat village ini, guys. Coba lagi. Oh ya kan? Oke, ada di bawah, guys. Jadi kita harus mainin ke bawah. Kita udah sampai di stronghold dan banyak zombie-nya anjir. What? Salah. Ini kenapa anjir? Oke, sekarang tinggal cari portalnya. Akhirnya ketemu, guys. Oh, sekian lama anjir. Akhirnya bisa lawan End Dragon nih. Oke, akhirnya kita bisa lawan End Dragon. Kita pasang matanya. Oke, sekarang kita udah di end. Apaan anjir? Bentar. Oh, no.
Oh no. Oh no. Kurang dikit lagi lo anjir. Bruh.